Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah di malam hari ini mari kita bisa duduk untuk bertolabul ilmi dan meneruskan kajian kita tafsir dari surah-surah pendek dalam juz amma. Kalau tidak salah kita masuk pada surah An-Nasr. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Surah Nasr ini adalah surat yang turun yang paling akhir dan sempurna satu surat. Jadi kalau surat yang terakhir turun, kalau ditanya apa surat yang terakhir turun, maka jawabannya surah An-Nasr. Tapi kalau ayat yang terakhir turun, ada yang mengatakan surah Al-Ma'idah ayat 3, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Ada yang mengatakan surah Al-Baqarah, wattaqu yawman turja'una fihi rabbah. Nah, surah An-Nasr sendiri Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila datang pertolongan Allah dan juga pembebasan kota Mekah, maka engkau bisa melihat manusia datang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka bertasbihlah, fasabbih bihamdi rabbik, dengan cara memuji Rabb. Wastaghfir, dan juga mintalah ampun kepada Allah. Innahu kana tawwaba. Karena Allah adalah zat yang maha penerima taubat. Taib. Kita sedikit mengurut sejarah, baru kita akan masuk kepada suratnya supaya nyambung. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di usia 40 tahun, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai gusar karena melihat kondisi orang-orang musyrik Arab itu semakin hari semakin rusak kondisinya. Baik moralnya, akhlaknya, apalagi ibadahnya, apalagi akidahnya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai menjauhi manusia. Tidak mau dekat-dekat dengan manusia. Dia pun uzlah, terkadang ke Mina, terkadang ke Muzdalifah, mencari tempat untuk tafakkur. Sampai akhirnya kemudian Nabi SAW mendapatkan tempat yang layak untuk tafakkur. Dapatlah sebuah gua yang sejarah menyebutnya sebagai Gua Hira. Maka tepat di bulan Ramadan, Nabi i'tikaf dalam gua itu selama sebulan. Ketika di akhir-akhir Ramadan, tepatnya di 10 akhir Ramadan, lebih tepat lagi di tanggal-tanggal ganjil, entah tanggal ganjil tanggal keberapa, bisa 21, 23, 25, 27 atau 29, maka Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril dalam bentuk manusia dengan pakaian yang sangat bersih dan tampan. Tiba-tiba memeluk Rasul
dan mengatakan, Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Tapi Rasul mengatakan, ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Sampai 3 kali. Akhirnya Jibril pun kemudian membacakan surah Al-Alaq 5 ayat saja di permulaan surah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Sampai di sini. 5 ayat pertama dalam suratul Alaq. Dengan turunnya 5 ayat pertama dalam suratul Alaq berarti resmilah Rasul didaulah jadi nabi. Belum jadi rasul, baru jadi nabi dengan turun surah Al-Alaq ini. Baru 6 bulan setelahnya, ketika Nabi SAW sedang tertidur, tiba-tiba Jibril datang membangunkan Nabi SAW dan menurunkan 5 ayat pertama surah Al-Mudathir. Ya ayyuhal mudathir, kum fa'angzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur, wa la tamnun tastakthir, wa li rabbika fasbir. Dengan turunnya 5 ayat pertama dalam surah Mudathir berarti resmilah Rasul didaulat menjadi Rasul. Maka dia menjadi Nabi dan Rasul. Bahasa sejarah, ahli sejarah mengatakan Nubbi'a bil alaki wa ursila bil mudathiri. Diangkat jadi Nabi dengan turunnya surah Al-Alaq dan diangkat menjadi Rasul dengan turunnya surah Al-Mudathir. Maka Nabi SAW pertama kali berdakwah kepada siapa? Kepada istrinya Khadijah. Dialah orang yang pertama masuk Islam. Belum ada orang masuk Islam. Justru Khadijah itulah wanita pertama menjangkau semua laki-laki. Baru setelah itu Ali bin Abi Thalib masuk juga ke dalam Islam, karena memang Ali satu rumah dengan Nabi, anak angkat. Kemudian setelah itu disusul budaknya Zaid ibnul Harithah. Maka di muka bumi ketika itu tidak ada yang salat kecuali 3 orang. Nabi SAW, Khadijah dan Ali. Itulah orang yang pertama kali salat. Belum ada orang salat. Baru setelah itu Islam menyebar keluar. Pertama kali orang luar yang masuk Islam adalah Abu Bakar. Dari sini lengkap. Dari kalangan orang dewasa Abu Bakar, dari kalangan wanita Khadijah, dari kalangan anak-anak Ali bin Abi Thalib, dari kalangan budak Zaid ibnul Harithah. Kan lengkap jadinya. Baru dari tangan Abu Bakar inilah Abu Bakar mengajak teman-teman seprofesinya. Masuklah Uthman ibn Affan. Setelah itu masuklah Abdurrahman ibn Auf ke dalam Islam. Masuklah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Masuklah Talha. Masuklah Zubair. Yang kemudian disebutkan dalam satu redaksi hadis sebagai 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Karena mereka as-sabiqunal awwalun, yang pertama-tama masuk Islam. Baru setelah itu menyeluruh kemana-mana. Satu persatu kemudian tertarik masuk Islam, terutama dari kalangan budak. Abu Bakar Siddiq memerdekakan mereka karena keislaman mereka dari Zunairahnya. Kemudian dari Abdullah ibn Uraikidnya. Kemudian bukan Abdullah ibn Uraikidnya. Bilal ibn Rabah, Khabbab ibn Arad. Ya. Banyak lagi dari kalangan budak juga masuk Islam. Tapi tidak pesat perkembangan Islam di awal dakwah. Kenapa? Karena tantangannya berat. Nabi SAW harus bermusuhan dengan orang-orang musyrik Arab yang dipimpin oleh Fir'aunnya umat ini Abu Jahal dan teman-temannya. Sehingga terhalanglah dakwah Nabi SAW dengan banyak rintangan dan halangan, tekanan, intimidasi, bahkan sampai pembunuhan. Di mana keluarga Ammar ibn Yasir dibunuh oleh siapa? Abu Jahal. Pertama ibundanya Sumayyah dibunuh, ditusuk kemaluannya dengan tombak sampai mati, naudzubillah. Dan Sumayyah inilah wanita pertama mati syahid. Orang belum ada orang mati syahid
justru perempuan. Subhanallah ya, di sini kemuliaan perempuan nih. Yang pertama kali masuk Islam perempuan Khadijah. Yang pertama kali mati syahid juga perempuan. Sumayyah ibunda Ammar. Disusul dengan suaminya juga ditusuk lambungnya dengan tombak sampai tembus ke punggungnya, mati juga Yasir ini. Belum lagi kemudian sahabat-sahabat yang lainnya. Khabbab ibn Arad setiap hari disundut dengan besi panas oleh majikannya supaya murtad, tapi tak murtad juga. Ketika kemudian tekanan-tekanan dakwah sudah tidak mungkin lagi, Rasul berdakwah. Akhirnya kemudian Nabi SAW pun setelah meninggalnya Khadijah, kemudian meninggalnya Abu Talib, tahunnya disebut Amul Hazni, maka Nabi SAW mulai mencari daerah baru. Rasul pun ke Taif. Tapi orang-orang Taif justru mengusir Nabi juga. Orang Mekah menolak dakwah, orang Taif juga menolak dakwah. Dari sinilah kemudian ada syariat hijrah. Maka Nabi SAW kemudian menyuruh para sahabatnya untuk hijrah semuanya bagi orang yang punya kemampuan. Kecuali orang-orang yang tidak punya kemampuan karena lemah. Maka sebagian besar sahabat hijrah ke kota Madinah. Termasuk yang hijrah ke Habasyah pun suruh pulang dan bergabung ke kota Madinah. Di Madinah inilah maka kekuatan Nabi SAW semakin hari semakin bertambah. Tapi masalahnya Rasul dihadapkan dengan musuh baru. Orang-orang Yahudi. Kalau di Mekah kan orang-orang musyrik. Di Madinah pula musuhnya tambah. Orang-orang Yahudi. Sementara rongrongan orang-orang musyrik Arab masih tetap saja walaupun Rasul sudah di Madinah. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Islam dengan mudah tersebar di kota Madinah. Kenapa? Karena penduduk Madinah itu hatinya lebih lembut dibandingkan penduduk Mekah. Tentu ada sejarahnya, karena penduduk Madinah itu mereka bukan asli Madinah, tapi mereka para perantau dari Yaman. Dua kabilah besar, Khazraj dan Aus, itu kan kakek buyut mereka dari Yaman. Dan Yaman itu dikenal dalam sejarah, kata Rasul, araqqu qulub, lembut hatinya. Makanya mudah menerima Islam. Sehingga dua kabilah besar dengan sekejap saja semua masuk Islam, Khazraj dan Aus itu, yang belakangan disebut Ansar. Sementara orang-orang Muhajir itu tidak banyak jumlahnya. Lah sampai akhirnya disyariatkan jihad karena orang-orang musyrik masih merongrong juga, Allah Subhanahu wa taala akhirnya mensyariatkan jihad kepada Rasul. Lah perang pertama yang dilakukan Rasul adalah perang Badar. Itulah yang Allah katakan dalam surat An-Nasr, "Idza jaa nasrullah." Apabila datang pertolongan Allah, di mana? Di Badar. Kalimat nasrullah ini isyarat ke perang Badar. Perang Badar ini sebenarnya tidak ada niat Rasul dan para sahabat itu untuk perang. Karena tujuannya bukan perang sebenarnya. Tujuannya itu Rasul mendapatkan kabar dari mata-mata, dari jasus, bahwa ada kafilah Abi Sufyan yang membawa dagangan. Sebagian besar orang-orang musyrik Quraisy ini dibawa dagangannya oleh Abi Sufyan dari Syam menuju Mekah. Sementara jalurnya harus melewati Madinah, karena enggak ada jalur lain. Jalur perdagangan itu semua lewat Madinah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengambil hak yang sudah diambil pasca hijrah. Kan sahabat ketika hijrah kan meninggalkan rumah, meninggalkan bisnis, meninggalkan harta, dan harta mereka diambil begitu saja oleh orang-orang kafir Quraisy. Tidak bisa dibawa ke Madinah. Makanya sebagai pembalasan mengambil hak, mereka hendak mengambil barang-barang dagangan Abi Sufyan yang orang-orang Quraisy menitipkan kepadanya untuk mengambil hak. Dulu mereka mengambil hartaku, sekarang aku ambil hartamu, gitu maksudnya. Tapi Abi Sufyan ini cerdas. Dia tahu dengan mata-matanya bahwa dia akan disergap. Maka dia memerintahkan dom-dom dengan membayar mahal, karena dom-dom itu penunggang kuda tercepat kala itu, supaya melaporkan kepada Abu Jahal bahwa Muhammad dan pasukannya akan menyergap dan mengambil kekayaan orang-orang Quraisy yang dibawanya. Marah Abu Jahal. Akhirnya mempersiapkan pasukan tuh dengan 1000 pasukan. Sementara Rasul cuma 314 orang, persis seperti tentara Thalut ketika melawan Jalut.
hanya 314 orang saja. Dihadapkan dengan 1000 pasukan, belum pernah perang sebelumnya dan belum pernah punya pengalaman perang sebelumnya, hanya modal keberanian saja. Manusiawi, Nabi takut kalah karena jumlahnya sedikit. Maka di malam hari sebelum terjadi perang Badar, Rasul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar perangnya dimenangkan. Sampai khusyuknya Rasul enggak sadar tuh selendangnya jatuh. Maka Abu Bakar Siddiq kemudian mengambil dan mengatakan, cukup wahai Rasul, doamu sudah dikabulkan. Maka malam itu Allah Subhanahu wa taala kirim 1000 malaikat. Dan Allah memberitahu bahwa 1000 malaikat sudah turun. Maka Rasul tiba-tiba yang tadinya sedih menjadi senang, kemudian langsung mengatakan kepada Abu Bakar dan mengatakan, "Abshir ya Abu Bakr, berbahagialah Abu Bakar, Allah sudah menurunkan 1000 malaikat." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun keesokan harinya siap tempur. Subhanallah, di antara mukjizat Rasul, Rasul sampai menyebutkan tempat kematiannya tokoh-tokoh Quraisy yang terlibat di perang Badar sebelum mereka mati, sebelum mereka perang. Nih sebelah sini Abu Jahal nanti mati nih, gitu. Nih sebelah sini Umayyah mati, sebelah sini Walid mati, sebelah sini, pokoknya disebutkan tempat-tempatnya, disyaratkan sebelah sini sebelah sininya itu. Ya, Nabi dapat wahyu, ikhwan. Ya, antum tidak bisa ke pasar nih sebelah sini kalau jualan laris nih. Mana bisa antum? Jangan sebelah situ tuh, sial nanti. Antum siapa, dapat wangsit dari mana? Gitu. Nabi dapat mujizat, tahu gitu ya. Betul, ketika terjadi perang, hampir 90% pembesar bahkan tokoh Quraisy mati di perang Badar. Dan kematiannya persis tempat-tempat yang disyaratkan Rasul. Abu Jahal di situ, Umayyah di situ, persis. Dan itulah kemenangan yang gemilang. Kenapa? Tentu tidak lain karena pertolongan Allah dan kemudian para malaikatnya. Karena semalamnya kan sudah dikirim 1000, saat perang kemudian ditambah lagi menjadi 3000, ketika berkecamuk perang ditambah lagi jadi 5000, dipimpin langsung oleh Jibril, menunggang kuda namanya Haizuh. Kudanya Jibril itu siapa? Kudanya Jibril namanya Haizuh. Makanya Jibril mengatakan apanya, hai apa namanya perkataannya itu, ya Haizum, ya wahai Haizum, bersegeralah engkau serang mereka. Kaidum Haizum, kaidum Haizum, itulah perkataan Jibril. Subhanallah, sahabat bingung. Mereka belum menghunuskan pedang, kenapa? Mereka sudah pada begeletak mati. Ya. Banyak korban masalahnya. Yang ditawan saja 70 orang tuh. Subhanallah, kemenangan yang gemilang luar biasa yang mengokohkan posisi Nabi di kota Madinah sehingga tidak diremehkan lagi orang Yahudi masalahnya. Karena 300 melawan 1000 menang itu kan menjadi pembicaraan orang jadinya kan. Ini berarti bukan kaleng-kaleng di pasukan ini. Kok bisa 1000 orang dikalahkan gitu? 70 orang pula kena tawanan. Allah menangkan di perang Badar. Kemudian setelah banyak peperangan dilalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampailah ke perang Khaybar. Khaybar ini musuhnya bukan orang musyrik, orang Yahudi. Dan Khaybar ini juga salah satu tafsir dari idza jaa nasrullah, apabila datang kemenangan Allah, pertama di Badar, kedua di Khaybar. Kalau Badar musuhnya orang musyrik, kalau Khaybar musuhnya Yahudi. Rasul perang melawan Yahudi itu 4 kali. Pertama perang Bani Kunaiko, kedua perang Bani Nadir, kemudian ketiga perang melawan Bani Quraidah, dan terakhir di Badar. Terakhir di Khaybar. Dan Khaybar itu kota yang sangat kaya dengan kurma di zaman itu. Ya. Dan dibentengi orang Yahudi, suka buat benteng masalahnya. Kelilingi benteng itu kotanya itu, susah masuk. Sehingga Nabi SAW untuk mengalahkan Khaybar itu kesulitan karena harus membobol benteng masalahnya. Dikirim pasukan Abu Bakar gagal, Umar gagal, terus tidak bisa merobohkan benteng, berhari-hari itu ngepung Khaybar itu. Ini kalau pengepungan makin lama bisa kalah kan, habis berbekalan kan. Ya bisa kelaparan, matilah kan itu.
tapi Allah takdirkan Khaybar harus kalah. Akhirnya Nabi SAW pada satu hari mengumpulkan pasukan dan mengatakan, besok kita akan membobol gerbangnya Khaybar dan akan dipegang bendera kepemimpinan perang oleh seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai Allah dan Rasulnya, di tangannya kemenangan. Oh, langsung ada wahyu kemenangan. Akhirnya Nabi SAW tidak ngomong siapa orangnya. Ya. Pagi buta para sahabat sudah nunggu di kemah Nabi itu. Maunya mereka yang pegang bendera, termasuk Umar sendiri mengatakan, aku tidak suka menjadi pemimpin, tapi kali ini aku suka, katanya. Aku pengen yang memegang bendera, katanya. Kenapa? Karena Nabi mengatakan orang itu mencintai Allah dan dicintai Allah dan Rasulnya. Ada tazkiyah di situ. Dan di tangannya kemenangan, pasti menang. Ya. Tetapi ketika Nabi SAW keluar, rupanya yang dicari tidak ada yang kumpul, termasuk Umar pun tak dicari. Justru Ali cari yang tidak ada. Kata Nabi SAW, Aina Ali, katanya. Mana Ali, kok tidak ada? Rupanya Ali yang ditunjuk. Kemudian dikatakan, ya Rasul, Ali lagi sakit matanya. Maklumlah di padang pasir banyak debu, mungkin masuk debu ke matanya, kelilipan, sakit mata gitu kan. Matanya lagi sakit parah, wahai Rasul. Dia tidak bisa memejamkan matanya. Yang lain sajalah, katanya. Kan banyak sahabat, kenapa mesti Ali? Tapi Rasul mengatakan, Aina Ali, datangkan Ali kemari. Maka Ali radhiyallahu yang ketika itu sakit matanya parah sekali, datangkan di hadapan Rasul. Subhanallah, kedua mata Ali diludahi Nabi. Puh, gitu. Sembuh seketika, ikhwan. Antum jangan praktekan. Buta mata orang kan, ya. Kan itu ya. Ini mukjizat ya, mukjizat Rasul meludahi kedua mata Ali, langsung Ali itu matanya sembuh bahkan lebih terang daripada sebelumnya. Itulah mukjizat, menyembuhkan dengan air ludah Nabi. Langsung perang itu dipimpin Ali radhiyallahu anhu, bawa bendera tuh. Lah ketika berhadapan di tentara Khaybar ini yang kokoh, yang kuat, yang orang Yahudi kan punya ilmu, cerdasan itu. Maka adalah pegulat hebat Yahudi itu namanya Marhab. Itu kalau gulat tidak pernah dikalahkan. Dan perang di zaman itu tidak langsung main perang. Harus ada adu tanding dulu. Mana jagoanmu, ini jagoan gua. Atarung dulu masing-masing jagoan sampai mati. Ya, begitu caranya. Istilah Arabnya mubarozah namanya, adu tanding. Jadi dari orang-orang Yahudi dikeluarkan tuh orang yang sangat besar, menakutkan gitu ya, namanya Marhab. Maka dari orang Islam kata Rasul, ya Ali, lawan dia. Maka Ali pun kemudian berhadapan dengan Marhab. Ya, disitulah saling nyindir dulu. Orang itu kalau sebelum perang bersair-sair dulu tuh, pantun-pantun Melayu dulu tuh, supaya dikompori kan. Ya, apa kata Ali? Ya, dia mengatakan, kaummu tahu siapa saya, katanya. Ana alladhi sammatni ummi Haidarah, kata Ali. Kalaithi ghabatin karihan mandar. Kamu tahu siapa saya, kata Ali. Saya orang yang diberi nama oleh ibuku sebagai macan liar hutan. Semua binatang hutan takut kepada aku. Kalau kamu kecil, katanya. Bayangkan. Dikompori dulu tuh. Belum tarung itu main sair-sairan dulu tuh. Saling ngenyek bahasa kitanya. Saling merendahkan. Dan sombong saat perang itu boleh. Kalau sombong di luar perang, haram, tidak boleh. Kalau bukan di luar peperangan, sombong tidak boleh. Karena sombong itu ridaknya Allah. Tapi khusus dalam peperangan boleh sombong. Untuk ngedonkan lawan. Makanya lihat kalau antum berhadapan dengan preman itu kan gerta supaya kita takut dulu kan. Ya, gerta dulu. Kutusuk, padahal pisaunya udah masuk. Bilang kutusuk, pisaunya udah masuk perut pula. Kan, itu. Jadi, akhirnya kemudian bergulatlah Ali dengan Marhab ini. Dengan sekejap Ali mampu mengalahkan Marhab. Mungkin ini jagoannya. Ketika jagoannya tumbang otomatis, yang lainnya kan keder jadinya kan.
Disitulah Nabi SAW berhasil kemudian mengalahkan Khaybar. Subhanallah. Sehingga orang-orang Yahudi tidak boleh ada yang tinggal di kota Madinah. Harus keluar. Ya, sejak itu tidak ada orang Yahudi di Madinah. Karena pengkhianatan mereka. Bukan Rasul mengusir mereka. Mereka yang salah berkhianat. Maka inilah kemenangan kedua dalam Islam yang disebutkan dalam surah An-Nasr. Idza ja'a nasrullah, maksudnya di Badar, dan yang kedua di Khaybar. Karena beda musuh di sini. Kemudian Allah mengatakan wal fat. Idza ja'a nasrullahi wal fat. Fatah itu artinya kemenangan, pembebasan. Dan yang dimaksud al-fath di sini adalah fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih terikat dengan perjanjian Hudaibiyah, tidak boleh saling serang, tidak boleh saling menyerang, dan siapapun kabilah boleh bergabung dengan Quraisy atau dengan tentara Nabi gitu. Rupanya kabilah-kabilah kecil itu berkhianat. Disitulah akhirnya ada kabilah yang pro Nabi diserang mendadak malamnya. Padahal masih di atas perjanjian itu. Kalau tidak salah kabilah Bani Bakar. Kemudian datang kepada Rasul mengadu bahwa kabilahnya diserang, banyak yang dibantai penduduknya. Maka Rasul pun marah, berdiri dan mengatakan, Nusir, Nusir, kata Rasul. Engkau akan ditolong, engkau akan ditolong. Marah Nabi. Maka Rasul mempersiapkan pasukan besar. Untuk apa? Menyerbu Mekah. Mereka sudah berkhianat. Mereka sudah merobek perjanjian. Maka Nabi mau pasukan banyak mengarah ke Mekah. Subhanallah. Padahal sebelumnya orang Mekah ini sudah ketakutan. Lobi Rasul lewat Abi Sufyan gak berhasil. Tetap saja Rasul mengirim pasukan besar ke Mekah. Ketika sampai di Mekah, semua dikepung Mekah itu. Gak ada yang berani. Subhanallah. Sampai Nabi SAW mengatakan, siapa yang masuk Masjidil Haram dia aman. Siapa yang masuk ke rumahnya kemudian mengunci dia aman. Siapa yang masuk ke rumah Abi Sufyan dia aman. Orang-orang yang masih ragu-ragu apakah Rasul itu Nabi atau bukan, kan ada orang yang yakin dia Nabi langsung masuk Islam. Ada orang yang ragu-ragu masih ditahan keislamannya. Ada yang memusuhi Nabi, memang gak yakin dia Nabi dan dia Islam, dia membawa Islam. Lah yang ragu-ragu tentang keislaman ini, tentang kerasulan Rasul itu, mereka ngintai dari kejauhan kabilah-kabilah itu. Kira-kira nih, kalau Muhammad dan pasukannya menyerang kota Mekah ini, akan terjadi enggak seperti Abroha menyerang Ka'bah? Ya. Maksudnya, kalau memang Nabi itu niat jahat menyerang kota Mekah, pasti kondisinya sama dengan Abroha, karena mereka masih ingat kisah Abroha itu. Kakek-kakek mereka masih menyaksikan perang Abroha itu. Belum sampai di Ka'bah sudah diserang oleh burung Ababil. Rupanya ketika Nabi SAW menyerang Mekah, Fathu Mekah, tak ada pun burung Ababil satu pun. Akhirnya kabilah-kabilah yang masih ragu-ragu mulailah mereka yakin bahwa dia Nabi. Sebab kalau bukan Nabi pasti diserang Ababil kan itu. Disitulah banyak yang masuk Islam. Memang ada orang-orang yang oleh Rasul disuruh dibunuh. Tidak banyak, hanya beberapa orang bisa dihitung dengan jari. Tapi sebagian besar penduduk Mekah itu dimaafkan Nabi. Pada Rasul memandang loh, ketika memandang orang-orang Mekah dikumpulkan itu, dia lihat orang ini pernah nyakiti saya. Orang ini pernah menghina saya. Orang ini pernah menyakiti sahabat saya. Orang ini pernah membunuh sahabat saya. Rasul tahu ya orang-orang itu. Tapi dengan kebesaran jiwa Rasul, Rasul tidak membalas dendam. Tapi Rasul mengatakan, idhabu fa antumut tulaqo, pergi kalian sudah kumaafkan, katanya. Kalau antum gak yakin orang itu udah nyakiti anak itu, orang ajar katanya, awas. Itu kalau kita kan itu ya, pokoknya nengok wajah nyakiti kita aja udah terbakar kita, awas saja katanya kan. Ya. Jadi itulah bagaimana watak Rasul, sifat Nabi SAW. Terkadang satu pelajaran bagi kita, bagaimana Nabi itu tidak membalas orang yang menyakitinya, karena tujuan dia bukan melayani orang yang menyakitinya. Tujuan dia itu merangkul supaya orang-orang itu masuk ke agamanya. Ada tujuan besar daripada melayani orang yang menyakiti dia.
Sebab kalau hanya melayani orang-orang yang menghina dia, yang mengatakan dia tukang sihir, mengatakan dia gila, mengatakan perangkai syair, macam-macam, habis energinya hanya untuk melayani orang itu. Kapan dakwahnya? Jadi Rasul tidak melayani orang-orang menghina dia, karena dia punya tujuan inti untuk mendakwahkan Islam ke seantero dunia. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika kemudian Rasul berhasil tuh mengepung Ka'bah, Rasul ingin memberikan pelajaran kepada penduduk Mekah. Di mana orang-orang yang dulu dianggap rendah saat mereka berada di Mekah, seperti Bilal bin Rabah, dianggap rendah. Kenapa? Karena budak dulunya, tidak ada harganya, namanya budak bisa dijual belikan. Nabi ingin berusaha untuk tidak membeda-bedakan siapapun yang masuk Islam, mau orang miskin, mau orang kaya, mau pejabat, mau rakyat, semua sama kedudukannya, sama, yang membedakan hanya takwa saja. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung naik ke Bukit Safa. Setelah naik ke Bukit Safa berceramah, kemudian Rasul mengarah ke Ka'bah. Yang dicari oleh Rasul, aina Bilal? Mana Bilal? Mana Bilal, katanya. Tiba-tiba Bilal dari kerumunan orang mengatakan, saya di sini wahai Rasul, di sini. Ya. Naik kok ke Ka'bah. Ka'bah tinggi. Cemana naiknya kalau ada tangga, iyalah. Akhirnya Rasul mengatakan kepada Abu Bakar dan Umar, tolong naikkan Bilal ke atas. Abu Bakar lebih pendek dibandingkan Umar. Umar kan tinggi. Jadi kalau Umar tuh jalan, Rasul sepinggang dia. Umar tuh. Jadi kalau jalan tuh Rasul sepinggang dia. Dan dia kalau naik kuda, kudanya kekecilan, karena kakinya nyangsar di bumi. Coba ya kan. Ya. Itu kuda yang tinggi, macam mana kuda poni pula. Gak bisa lah ditunggangi Umar. Umar tinggi. Jadi akhirnya Abu Bakar membungkuk, Umar membungkuk, kan jadi tangga jadinya. Karena Umar agak tinggi kan. Maka manusia memandang bagaimana coba detik-detik Bilal menginjak punggung Abu Bakar, habis itu punggung Umar, kemudian naik ke atas Ka'bah. Ingin membatalkan tradisi perbedaan antara si kaya dan si miskin. Lihat, Bilal saja menginjak punggung Abu Bakar. Mereka tahu siapa Abu Bakar, orang mulia. Mereka tahu siapa Umar. Tapi Rasul ingin berikan pelajaran Islam itu tidak membeda-bedakan siapa saja. Kalau orang sudah masuk Islam, semua sama. Ya. Bahkan orang hina menjadi mulia, dan orang mulia kalau masuk Islam tambah kemuliaannya. Tapi sebaliknya, kalau dia tidak masuk Islam, semulia apapun jadi hina, apalagi orang hina makin hina lah. Kalau enggak masuk Islam. Ya. Naik Bilal ke atas, azan dia di atas. Itulah azan pertama Bilal bin Rabah. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Setelah itu Rasul masuk dengan Bilal ke dalam Ka'bah, kemudian salat dua rakaat. Kemudian Nabi SAW beberapa hari tinggal di Mekah, dan setelah itu pulang ke kota Madinah. Setelah peristiwa Fathu Mekah ini, subhanallah, berkahnya apa? Dari mana-mana kabilah datang masuk Islam. Dari mana-mana, terutama dari Yaman yang paling banyak. Sampai kabilah Nasrani, kabilah Najran pun datang ke Rasulullah. Walaupun mereka harus berdebat dulu untuk masuk Islam, tapi belakangan satu Najran masuk Islam. Lah, tahun itulah disebut tahun wufud namanya. Ini hikmah setelah terjadi Fathu Mekah. Aku dari mana-mana datang masuk Islam, coba. Ya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika pertengahan perjanjian Hudaibiyah antara Fathu Mekah kan sudah menyurati itu raja-raja itu. Dia surati Raja Romawi suruh masuk Islam, dia surati Raja Persia suruh masuk Islam, dia Raja Mesir Mukaukus suruh masuk Islam, Najasyi Ethiopia suruh masuk Islam, kan itu. Ada yang dirobek suratnya seperti Kisra, ya, orang-orangnya Persia. Raja Persia kan merasa Tuhan dia. Ketika dapat surat dari Nabi, marah, dirobek dia. Makanya Rasul mengatakan, sebagaimana dia sudah merobek suratku, semoga Allah robek kerajaannya. Maka dengan doa Nabi ketika Persia tumbang di zaman Umar, sampai hari ini tidak ada Persia lagi. Karena sudah merobek. Tapi kalau Romawi masih ada sampai hari ini. Kenapa? Karena menghargai surat Nabi, disimpan di tempat yang bagus, walaupun tidak masuk Islam. Ya. Adapun Mesir juga tidak mau masuk Islam, Mukaukus, tapi mengirim hadiah.
berupa dua orang budak namanya Maria Kiptia dan Sirin. Maria Kiptia digauli Nabi, punya anak Ibrahim. Dan Sirin diberikan kepada juru syairnya Rasul Hasan ibn Thabit dan seorang tabib untuk merawat Nabi. Tapi tabibnya disuruh balik lagi. Apa kata Rasul? Ngapain kirim dokter ke sini? Kami kaum yang terbiasa lapar, kami makan sebelum kenyang. Makan sebelum kenyang. Ya. Kami tidak makan sampai kami lapar dan kami berhenti sebelum kenyang, kata Rasul. Kami tidak akan makan sebelum lapar, tapi kami kalau sudah makan akan berhenti sebelum kenyang. Kalau kita kan makan, ya lapar mau tidak lapar kan, kan itu, dan tidak akan berhenti kalau nggak kenyang sekali. Gitu, mulai buncit-buncit gitu ya. Masyurul muslimin yang dimuliakan, itulah terbiasa lapar, karena lapar itu obat kan. Makanya orang puasa kan sehat. Ya, jadi suruh pulang. Enggak usah lagi kau jadi dokterku, kata Nabi. Walaupun ada yang mengatakan riwayat ini lemah gitu, tapi memang maknanya benar. Ya, orang kalau makan seperti makannya Rasulullah SAW itu sehat badannya. Nabi itu pagi makan kurma, ya 7 butir. Ya, kemudian siang baru makan benar gitu ya. Baru makannya itu sebelum maghrib. Dia tidak makan malam, makannya sebelum maghrib, kecuali puasa. Baru dia makan setelah maghrib. Tapi tidak pernah makan malam. Kalau kita kan diagendakan kuliner malam. Sudah di peta tuh warung ini, warung itu, tahu kita ya. Sana selele, ini belum nih rawon nih. Dan ada warung baru nih nampaknya nih. Rame. Mana yang rame, udah penasaran kita. Ya, pas makan gak enak, gak bisa diulang katanya. Gitu. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Intinya bahwa setelah Fathu Mekah ini luar biasa. Dari mana-mana masuk Islam. Itulah firman Allah Azza wa Jalla, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kau lihat bagaimana manusia dari mana-mana berduyun-duyun masuk ke dalam Islam. Luar biasa. Ya. Kemudian Allah tutup ayatnya, fasabbih bihamdi rabbi. Bertasbihlah dengan memuji Rabbmu, wastaghfirhu, dan mintalah ampun kepada Allah, innahu kana tawwaba, karena dia zat yang maha pengampun lagi maha pengasih. Makanya di ujung usia-usia Rasul ketika tua, maka Rasul SAW karena sudah diberikan kemenangan, Mekah dan Madinah sudah dikuasai, dari mana-mana datang masuk Islam, sudah tidak ada musuh lagi, yang ada kedamaian. Makanya Rasul terbiasa mengganti bacaan ruku dan sujudnya dengan subhanakallahumma wa bihamdika allahumma gfirli. Itulah yang dibaca Rasul. Ya, karena sudah mendapatkan kemenangan. Subhanakallahumma bihamdika allahumma gfirli. Baik dalam sujud ataupun dalam rukunya. Surah An-Nasr ini pertama ada khabar, ya, diawali dengan khabar idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang kemenangan Allah, ya. Kemudian di situ ada doa, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Allah mengatakan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita, ada amr, bukan khabar, kemudian amar perintah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi satu hari di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, Umar itu hendak rapat para menteri. Memang para pejabat Umar itu mau rapat, khusus para pejabat saja. Ya, kibar sahabat, tentunya sahabat-sahabat kibar. Jadi tiba-tiba Umar memasukkan anak muda namanya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Sementara yang hadir rapat itu kibarus sahabat, sahabat-sahabat senior yang sudah tua-tua, ya, para pejuang Islam, bahasa kitanya veteran-veteran Badar gitu ya, sudah tua-tua. Tiba-tiba Umar bawa anak kecil masuk rapat, namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, masih kecil anak itu. Abdurrahman bin Auf marah, ya Amirul Mukminin, ngapain kau bawa anak-anak kecil itu? Kalau kau membolehkan bawa anak kecil di bawah rapat, anak-anak kami seusia dia juga, kami pun bisa bawa. Libatkan juga lo anak-anak kami. Kata Umar, beda anak kalian dengan yang ini, katanya. Ya, anak ini anak spesial, katanya.
Kalau tidak percaya anak ini anak spesial, saya akan bertanya kepada kalian tentang makna idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Coba tafsirkan oleh kalian apa maksudnya itu. Maka para sahabat, mereka kan mentafsirkan zahirnya ayat, letter lek bahasa kitanya. Oh, itu ayat itu maksudnya begini, wahai amirul mukminin, apabila datang kemenangan dalam peperangan, ya kan, maka sebagai syukurnya kita harus bertasbih dan istighfar. Ya, jadi kalau kita perang kemudian kita menang, maka sebagai rasa syukurnya kita harus bertasbih dan juga beristighfar. Kemudian Umar radhiyallahu an melirik kepada Ibnu Abbas, kalau menurutmu apa? Ya. Maka Abdullah ibn Abbas anak kecil ini mengatakan, kalau menurutku wahai Amirul Mukminin, ayat ini adalah na'yun Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah dekatnya wafatnya Nabi. Telah dekatnya wafatnya Nabi. Kok kamu tahu, kata Umar? Apa hujahmu, apa dalilmu? Maka Abdullah ibn Abbas mengatakan, ya, karena pertama Allah memberikan kemenangan, yang kedua Allah memberikan anugerah semua orang datang masuk Islam. Ya. Lalu tugas Nabi apa lagi? Sudah menang perang, manusia sudah masuk Islam semuanya, apa tugas Nabi? Berarti kan sudah selesai tugas Nabi. Kalau sudah selesai berarti sudah dekat ajalnya. Maka Umar mengatakan, shodaqta, kau benar. Maka barulah kemudian sahabat-sahabat senior itu baru mengakui kecerdasan Ibnu Abbas. Karena Ibnu Abbas itu turjumanul Quran. Dia pemimpinnya, ahli tafsir. Yang didoakan Nabi ketika bayi, Allahumma alimhu fiddin, Allahumma faqihu fiddin wa alimu ta'lima. Ya Allah, cerdaskan anak ini dan pakarkan dalam Quran. Itu doa Nabi. Jadi An-Nasr ini bicara soal na'yun Nabi, telah dekatnya wafatnya Nabi. Karena peristiwanya setelah perang Badar, kemudian Khaybar, kemudian Fathu Mekah, kemudian Amul Wufud dari mana-mana datang. Ketika itu kan Rasul melakukan Hajjatul Wada di tahun ke-10-nya. Pulang dari Haji Wada itulah tidak lama setelahnya, persis di tanggal 12 hari Senin bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Rasul wafat. Jadi dari jarak turunnya ayat ini dengan wafatnya Rasul itu sudah dekat. Ya. Itulah diantara tafsir singkat dari Suratul Nasr. Kalau dibentangkan ya lama ya, bisa sampai jam 10. Kita ambil poin-poin pentingnya saja. Tapi sebelum saya tutup, kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya, ya kayaknya kalau perdana enaknya gak usah ada pertanyaan ya. Langsung pulang aja lah kita. Taib, sampai di sini kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.